Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi sesuai dengan permintaan request dari kalian ya, kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter Zhaotai. Tapi sebelum kita masuk ke permainan, buat yang belum subscribe nih, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle guys. Untuk karakter Zhaotai ini berasal dari kerajaan Wu ya. Jadi kalian pilih kerajaan Wu. Untuk battlenya kalian pilih di Battle of Shitting. Oke, untuk difficultnya jangan lupa hard. Wu mana? Ah, ini dia ya, Zhaotai. Oke, ini dia seorang samurai guys. Oke, aku prepare dulu untuk senjatanya. Untuk senjata favoritnya katana ya, karena dia seorang samurai guys. Lalu untuk senjata kedua, seperti biasa aku pakai senjatanya si Lubu ya, halberd. Untuk skill di sini aku pakai tech boost, lalu akurasi, victory cry, dan yang terakhir mic terror. Oke, untuk animalnya yang pasti aku pakai red hair ya. Oke, sekarang kita masuk di pertempuran. Oke guys, kita udah memasuki area pertempuran ya. Jadi di sini aku mau jelasin dulu untuk syarat mendapatkan senjata kelima atau senjata bintang 5 dari Zhaotai ini. Jadi yang pertama kalian harus memastikan untuk berhasil melakukan rencana ya. Dimana rencananya ini berasal dari Luxun guys, dipimpin langsung oleh Luxun, dimana ini melakukan penyerahan palsu Zhou Fang. Nah ini dia. Lalu berikutnya kalian harus mengalahkan dua jenderal, yaitu si Masi dan si Mazhou. Di sini masih belum muncul guys. Jadi kalian harus mengalahkan dua jenderal tersebut dalam waktu 2 menit 30 detik. Oke. Jadi di sini untuk awal-awal kalian tunggu instruksi yang diberikan ya. Jadi di sini nanti kita tunggu. Nah, ini dia. Yang pertama kalian harus menuju ke utara ini guys untuk merebut kastil ini ya. Kalian kalahkan base kaptennya dan unit commander. Nice. Selanjutnya kita ambil alih base yang di sebelah barat ini ya guys, yang bertanda hijau. Oke, tadi si Zhaotai diberi perintah sama si Luxun guys, jadi kita nggak boleh terburu-buru ya. Jadi kita tunggu instruksi yang diberikan, baru setelah itu kita maju ke depan guys. Oke, di sini Chakshu sudah melakukan pergerakan guys. Oke, kita langsung menuju ke sebelah barat ya. Kita menuju ke barat peta guys, di ke lokasi yang bertanda hijau itu. Oke, di sini kita kalahkan unit commander dulu ya untuk membuka pintu gerbang berikutnya. Oh ya, jadi waktu 2 menit 30 detik masih belum dimulai ya guys. Ini kita masih bebas melakukan, jadi nggak usah terburu-buru. Oke,
Oke, nice. Setelah kita berhasil merebut base di sini, selanjutnya kita tunggu ya. Kita tunggu nanti ada dialog. Oke, kita tunggu sampai rencananya berhasil, guys. Oke, ini dia. A fire has broken out. Oke, rencana kita berhasil, guys. Selanjutnya kita menuju ke lokasinya Chokshu ya. Kita kalahkan Chokshu terlebih dahulu, guys. Oke, jadi di sini waktu dimulai ya. 2 menit 30 detik. Ingat, kalian harus cepat-cepat mengalahkan si Masi dan si Mazao. Tapi untuk awal-awal di sini kita kalahkan Chokshu dulu. Gimana nih? Cepat. Oke, setelah kita mengalahkan Chokshu, kita langsung menuju ke barat. Kita menuju ke Shimashi ya. Di sini kita skip aja semuanya. Langsung menuju ke lokasinya si Masi, guys. Oke, ini dia. Oke, langsung kita menuju ke lokasinya si Mazao. Ini dia si Mazao ya. Oke, selanjutnya kita tunggu dan berhasil, guys ya, discover treasure. Ini waktunya mepet banget. Jadi gimana, guys? Oke, selanjutnya kita tinggal mengalahkan sisa jenderal ini ya. Oke, kita cek lagi lokasinya berada di luar kastil ini, guys. Mantap. Ini dia senjata bintang 5 untuk karakter Zeltai. Void. Keren banget ya namanya. Oke, selanjutnya kita selesaikan permainan ini, guys. Kita kalahkan siapa? Si Mayi. Ini dia. Keren ya. Oke, guys, gimana? Gampang banget bukan caranya? Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.